Kacang sembunyi kesukaannya bapak-bapak, soalnya bapak-bapak cuma bapak-bapak yang suka kacang yang disembunyi. Iya, kalau tidak disembunyi biasanya bapak-bapak tidak terlalu suka. Jadi jangan pikiran kotor kacang segala, itu maksudnya. Oke, lari Pia Lestari Sarasa. Oh, Sarasa. Bisa Sarasa? Sakit. Iya, tapi saya ingin puasa. Ini berapa? 150 ya? Kalau yang ini tadi? 10.000. Ini apa nih? Bahan dasarnya apa? Terigu. Oh, kue yang isinya kacang hijau. Kue pia, oh pia. Pia kacang hijau. Ini apa nih? Ada yang coklat, ada yang keju. Jadi ada tiga rasa buat ibu-ibu yang suka pia dengan berbagai macam varian rasanya, isinya. Silakan menghubungi Pia Lestari. Ini alamatnya di mana? Hai Badalam. Oh, banyak keluarga saya itu di Hai Badalam. Ya, banyak keluarga saya. Di situ ada mereka Fajar, ah itu keluarga saya kan, yang polisi. Hah? Ya. Tahu toh? Oh begitu. Ya, kalau sudah tahu, sudah paham, sudahlah. Oke, sekarang dari Pia Lestari yang beralamatkan di Hayaba Dalam, kita geser. Ini oleh-oleh khas Kendari, coklat mete kambaka. Wow. Boleh diceritakan sedikit tentang coklat mete kambaka? Ini bahasa Munas, kambaka, kambaka. Iya. Oh ini produksinya di mana? Produksi di sini? Kendari. Beralamatkan di mana? Lorong Firdaus Pasar. Oh. Saya kalau tinggal MC acara beginian, saya belum tahu ini tuh. Ternyata kita Kota Kendari ini sudah banyak produk-produk khas dari daerah kita yang luar biasa begitu. Coklat, biasanya kan kita coklat-coklat dari luar-luar kan itu sudah pada tren, ya. Dan ini kalau saya lihat dari bentuknya, bungkusnya dan segala macam, kayaknya rasanya tidak kalah saing dengan rasa-rasa coklat yang sudah beredar di minimarket yang dari dulu itu, kan? Oh, sudah ada label halalnya, sudah ada izin diri case-nya. Ini apa nih? Coklat juga, coklat mete. Ini tadi alamatnya Jalan Firdaus Pasar Baru. Jadi yang mau pesan buat oleh-oleh kan biasanya kalau trennya anak-anak muda sekarang itu kalau mau 14 Februari Valentine biasanya kadang-kadang tukaran coklat. Jadi kalau saran dari saya, coklatnya itu langsung ambil beli saja, order saja coklat dan coklat kambaka. Jadikan hadiah atau oleh-oleh. Ini tahannya berapa lama? Hah? 6 bulan. Wow, luar biasa.
Oh, ada pengawetnya juga. Oh, tidak ada pengawet. Jadi tahannya sampai 6 bulan tanpa pengawet. Oh, luar biasa sekali. Sukses selalu, coklat kembangkan. Next, saya pindah ke sini. Saguku. Ah, kalau saguku berarti dagangannya berbahan dasar beras. Oh, sagu. Ah. Yeah. Jangan kita stres. Oke, okay. Ada biskuit sagu. Ada brownie sagu. Ada beng-beng sagu. Ini produk kita semuanya, betulan. Ini alamatnya di mana? Kelurahan Mata. Saya namanya Ali Mata. Iya. Yeah. Banyak yang bilang katanya saya dari Mata bagian mana, saya bukan dari Mata. Rumahnya di THR. Ini chip sagu daun kelor ini seperti apa gambarannya? Oh, keripik. Keripik sagu, keripik chips. Berbahan dasar sagu dan juga daun kelor. Berarti sehat? Iya.